acara edukasi investasi bersama Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu atau Gerkatin dan CGSCIMB Sekuritas Indonesia yang berjudul Semua Bisa Belajar Investasi untuk Masa Depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman penyelenggara acara berkaitan dengan investasi di masa depan. Tentunya semua webinar ini akan disampaikan dalam bahasa isyarat dengan tujuan mengedukasi dan juga nanti dunia tuli sehingga orang-orang dengar yang melihat juga mampu mempelajari budaya tuli dan juga dunia tuli. Dan saya berharap acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mempelajari ilmu investasi artinya kita sendiri harus memiliki kemampuan untuk meriset atau mencari tahu. Jangan ketika dibilang oleh penasihat keuangan seperti ini, kita langsung melakukan seperti itu. Tapi kita riset terlebih dahulu, amannya kita investasikan di mana, begitu. Saya juga tentunya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Saya juga kemudian menjadi kebingungan bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang nantinya tentunya akan berpengaruh bagaimana cara supaya saya bisa hidup. Dan kemudian itulah kenapa akhirnya saya membuka sebuah usaha. Artinya secara tidak langsung, saya berinvestasi pada usaha saya sendiri. Bedakan rekening antara dana darurat dengan keuangan yang biasa kita pakai untuk melakukan apa, untuk spending gitu, untuk pengeluaran sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalkan katakanlah nih di bank A itu kita simpan untuk dana darurat aja. Nah, di bank B ini yang untuk operasional kita, gitu ya. Yang untuk makan, sekolah, dan sebagainya. Gitu sih. Itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau dijadikan satu, ini biasanya takutnya kepake. Jadi ujungnya bukan dana darurat lagi, tapi dia jadi dana operasional. Baik, sebelum mengakhiri acara hari ini, marilah kita melakukan foto bersama. 1, 2, 3. Semoga acara hari ini dapat menambah semangat kita semua untuk menjadi investor di pasar modal. Saya selaku host dan moderator pada acara hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama berlangsungnya acara. Sampai jumpa di acara CGSCIMB Sekuritas Indonesia lainnya. Selamat siang, sampai jumpa.